saya bersama dengan Pak Wamen dan Kedutaan Palestina. Tadi kami berkumpul dan mengundang ini Bapak Wakil Presiden dan Kedutaan Palestina secara khusus diterima oleh Bapak Wapres sehubungan dengan sudah terselesaikannya peraturan Menteri Keuangan mengenai biaya masuk untuk dua komoditi yang telah kita berikan atas permintaan dari Palestina, yaitu kurma dan minyak zaitun dengan biaya masuk 0% sampai dengan tata caranya, karena peraturan Menteri Keuangan itu dikeluarkan bebas biaya masuk 0%, setelah itu tindak lanjutnya adalah tata cara pemasukannya. Ini salah satu bukti lagi bahwa yang kita Indonesia lakukan itu tidak hanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan, slogan-slogan, tapi real dalam kegiatan-kegiatan dan dukungan nyata kepada Palestina. Seperti dimaklumi bahwa dukungan kita mencakup semua aspek dari politik, ekonomi, people-to-people, cukup banyak program-programnya. Kalau politik di berbagai macam forum kita memberikan dukungan. Sekarang di bidang ekonomi dengan seperti ini, kemudian capacity building juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Palestina, dan hari ini merupakan salah satu puncak juga dari dukungan nyata di bidang ekonomi. Mudah-mudahan justru dengan apa yang kita lakukan hari ini, lebih banyak lagi interaksi antara pelaku-pelaku bisnis.